Sajian Sedap Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips cara membersihkan pisau yang terkena getah sayuran menjadi lebih mudah. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja yuk kita simak tipsnya. Yang pertama, membakar pisau. Cara pertama yang bisa Sajian Lovers lakukan adalah membakar pisau yang terkena getah di atas api kompor. Nah, caranya seperti ini. Tapi jangan terlalu lama ya Sajian Lovers, cukup beberapa detik saja sampai pisau jadi panas. Setelah itu, lap pisau dengan kain atau lap tebal selagi pisau masih panas. Dengan begitu, getah akan lebih mudah dibersihkan. Yang kedua, lumuri minyak goreng. Getah juga bisa dibersihkan dengan minyak goreng. Caranya adalah dengan melumuri pisau yang terkena getah dengan minyak goreng atau minyak zaitun. Sambil digosok-gosok dengan tangan ya, Sajian Lovers. Diamkan selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah itu, kita bisa membersihkan pisau dengan sabun cuci piring hingga bersih. Pastikan sudah tidak ada sisa atau bau minyak yang menempel ya. Yang ketiga, bungkus pisau dengan plastik bening. Cara yang satu ini dilakukan saat kita akan memotong sayuran yang bergetah. Bungkus mata pisau dengan plastik bening atau kilon sebelum memotong sayuran. Tapi hati-hati ya, cara ini akan membuat pisau menjadi lebih licin. Plastik juga bisa robek karena ketajaman pisau, tapi bagian yang terkena getah tidak akan sebanyak kalau plastik tidak dibungkus. Nah, itu dia bagaimana cara membersihkan getah pada pisau. Gimana Sajian Lovers? Mudah banget kan? Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!